Assalamualaikum and good morning semua. Anda sedang menyaksikan channel Haji Ahmad Motor Vlog. Pagi ni aku nak ke Damansara. Damansara Tower MBI ke MIB lah. Nak ke MyEG. MyEG untuk renew pasport pekerja syarikat aku. Syarikat yang aku bekerja lah. Aku wakil syarikat je, bukan mempunyai syarikat. Dan nak cek pasport-pasport visa aku yang diorang belum siapkan. Dah berapa, dah seminggu rasanya aku tak buat video. Keadaan kurang sihat dan busy. Last week cuti balik Melaka. Minggu ni pun insyaAllah aku balik Melaka juga. Kemungkinan besok petang aku balik kampung sekejap. Ada projek yang belum diselesaikan. Untuk projek kali ni, aku dah cerita sebelum ni. Masa balik yang aku pergi cruise bawa anak bini aku tu, pusing-pusing tahun Melaka. Keesokannya, hari Ahad, pak saudara aku, uncle aku buat cadangan nak buat gazebo dekat kampung. Ada kayu-kayu berlebihan sebelum-sebelum ni. So, dia plan nak buat gazebo lah. Malangnya tak siap. Disebabkan buat rangka tu pun dah makan satu hari sampai ke petang. Nanti aku tunjukkan rangka dia. So, kali ni balik untuk selesaikan projek yang terkenala lah. Minta-minta semua okey lah. Kerja-kerja aku insyaAllah semua balik dan kita siapkan sama-sama. Kita tengok hasil dia macam mana. Aku rasa aku nak pergi sarapan dulu sebab perjalanan nak ke Damansara tu ambil masa. Aku ikut Bukit Raja round dalam 20 minit ke 25 minit. So aku rasa aku sarapan dulu lah. Perut pun tak berapa nak best juga ni. Kan masuk highway, kan macam-macam lah jadi. Okay, kita sambung perjalanan ke Damansara. Aku kena rush sekarang ni. Aduh, jam lah pula. Sabar. Bagi abang lalu. Beri laluan, beri laluan. MBX. Kat highway pun boleh jam, tengok. Aduh, yai. Highway ke highway Bukit Raja ni pun boleh jam. Aku tak faham. Hampir sampai. Allah. Allah.
bangunan dia sebelah belakang sebelah TV3. Sebelah bangunan TV3 Damansara. Dekat One World Hotel. Dekat dengan First Avenue. Ha, ni bangunan dia. Dekat atas sekali. Jarang-jarang aku datang sini. Sampai. Apa-apa kejap lagi aku sambung lagi. Ciao. Alhamdulillah, selesai kerja aku hari ini. Kita on the way balik ke pejabat. Apa yang lambat sangat bang? Kalau ke Damansara ni, kalau hari-hari bekerja macam ni, naik kereta, urusan yang sekejap-sekejap macam aku ni, memang pisang lah. Ada juga sekali dua aku naik kereta, itu pun disebabkan hujan. Oi, kalau tak hujan, tak ada maknanya aku nak naik kereta. Baik aku naik motor. Biar penat sedikit. Kena penat badan duduk dalam kereta berjam-jam. Naik motor ikut highway Bukit Raja tak sampai setengah jam. Naik kereta sampai 2 jam. Unggah. Macam boleh Melaka pula. Asalnya dulu masa aku habis sekolah, aku bekerja di satu syarikat transport boarding di Pelabuhan Kelang, dan setiap hari aku akan hantar surat, aku dispatch, aku akan hantar surat setiap hari ke Taman Tun Dr. Ismail. Setiap hari. So, jalan selok-belok Damansara ni mainan aku lah. Tapi itu dululah, 10 tahun dah. Sekarang jalan banyak berubah. Kadang-kadang kena tengok Waze juga.
kat sini, masuk highway. Ikut weather pun sesak ni. So, tak ada apa untuk hari ni, hanya ride buat kerja di Damansara. Aku akhiri video ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan follow video aku untuk akan datang. Thank you support aku. Assalamualaikum.